Manchester City melakukan comeback saat lawan Everton. Manchester City melakukan comeback fantastis untuk mengalahkan Everton dengan skor 3-1 dalam laga Premier League 2023-2024 pekan 19 yang digelar di Goodison Park, Kamis 28 Desember 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. City mencoba langsung tampil agresif sejak awal babak pertama. Sejumlah peluang matang pun diciptakan oleh Jack Grealish dan kawan-kawan. Sayang belum ada yang mampu dimaksimalkan menjadi gol. Alih-alih memimpin, City justru harus kebobolan pada menit ke-29. Diawali sebuah serangan balik, Dwight McNeil memberi umpan yang dituntaskan Harrison untuk membobol gawang Ederson yang membuat Everton unggul 1-0. Everton semakin bersemangat usai gol ini, sayang mereka gagal menambah keunggulan di babak pertama. Skor 1-0 pun bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, City mengurung pertahanan Everton. Hasilnya, Foden sukses mencetak gol pada menit ke-53 untuk membuat skor menjadi imbang 1-1. Menit ke-62, City mendapat penalti usai Amadou Onana dianggap melakukan handball dalam situasi kemelut di kotak terlarang. Alvarez pun maju menjadi algojo dan sukses memperdaya Jordan Pickford. City mengunci kemenangan berkat gol yang dicetak Bernardo Silva di menit ke-86. Skor 3-1 untuk City pun bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Berkat hasil ini, City kini berhak naik ke peringkat 4 dengan perolehan poin 37. Sementara itu, Everton tertahan di peringkat 17 dengan poin 16.